Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial cara menginstal dan membuat akun pada PRV atau Pesantren Ramadan Virtual. Yang pertama, kita buka Play Store terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan PRV. Pastikan aplikasi yang akan kita install adalah dari DSD atau Digital School Developer. Kita klik, kemudian kita install, tunggu prosesnya hingga selesai. Apabila sudah berhasil terinstall, kita buka aplikasinya. Kemudian kita izinkan semua akses. Untuk memulai membuat akun, kita bisa klik login, kemudian klik register. Kita isi data sesuai dengan identitas pengguna. Isikan password dengan kombinasi angka dan yang mudah diingat. Kemudian, apabila data sudah kita rasa benar, kita klik input. Maka, pendaftaran dinyatakan berhasil. Kita coba untuk login. Kita isikan username dengan user yang kita isikan sebelumnya. Kemudian klik sign in. Ini adalah tampilan awal apabila Bapak Ibu sudah berhasil untuk membuat akun. Untuk mengedit data atau identitas, Bapak Ibu bisa mengklik pojok kiri atas, kemudian klik edit profil. Nah, silakan isikan atau sesuaikan dengan identitas Bapak Ibu. Apabila data sudah kita edit dan sudah sesuai, kemudian klik edit. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.